Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik, dimanapun teman-teman berada, seperti biasa, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik, teman-teman, seperti yang teman-teman lihat di depan saya sudah ada reel spinning, dan ini salah satu produk dari brand Daiwa ya, teman-teman. Ada reel Daiwa MGX. Ini di ukuran 2000. Kalau ukurannya ini ada 3 ukuran masuk di Daniel Pancing. Ukuran 2000, 2500, dan ukuran 3000. Jadi nanti reel ini saya tawarkan buat teman-teman dengan harga yang sangat ramah di kantong. Bocoran harga ini nanti saya tawarkan buat teman-teman dengan harga 380.000 saja. Di semua ukuran harga sama, 380.000 saja teman-teman. Dan ini barangnya nggak banyak, tiap ukuran ini hanya ada 5 piece atau 5 reel ya, 5 kotak. Jadi ada 15 piece di semua ukuran. 380.000 Daiwa MGX. Oke, seperti biasa nanti teman-teman yang minat langsung hubungi saja kontak di awal video. Kita langsung buka reel Daiwa MGX 2000. Oke, di sini ada skematik ya, teman-teman, untuk nama-nama partnya. Ini dia nama-namanya di sini, ukurannya ya. Partnya, dan di sini kita mendapatkan kartu garansi. Ini garansi 1 tahun langsung dari PT Dunia Pancing Indonesia. Jadi syarat klaim untuk garansi nanti teman-teman bisa baca di sini ya ketentuannya. Oke, dan ini reelnya dibungkus kantong plastik, dan di dalam boxnya tidak ada apa-apa lagi. Oke, ini kita masukkan kartunya, kita keluarkan reelnya. Oke, kita geser. Ini dia. Jadi Daiwa MGX ini memang dia belum power handle ya, teman-teman. Ini seri lama, tetapi reel ini sangat-sangat halus untuk putaran dan sangat-sangat rigid untuk bodinya ya, teman-teman. Kita kencangkan dulu handle-nya dari sini seperti biasa. Karena ini belum power handle atau belum screw in power handle. Ini ukuran 2000. Putarannya smooth, teman-teman, halus, sangat halus. Daiwa MGX ini cocok ukuran 2000 buat teman-teman yang hobi mancing kolaman ya, nyimasan, UL, ultralight, ini masih bisa karena dia ukuran 2000 nya tidak terlalu besar ya. Tetapi untuk di spool dia memang kurang mendukung kalau untuk casting ya, teman-teman. Ini untuk mancing kolaman cocok, mancing-mancing dasaran ya, ini bisa mancing kotrek. Ini dia, untuk di bagian spool dia tidak ada cutting atau lubang ya, jadi lebih aman, meminimalisir air tidak masuk ke dalam bagian dalam komponen di bagian dalam spool ya, clickernya teman-teman, yang biasanya bisa turun ke bagian one way menimbulkan korosi. Oke, di sini tertulis Daiwa, ini untuk pabrikan Vietnam teman-teman ya. Tuh. Nah itu, ini, nah kameranya kadang fokus kadang ora. Oke, ini dia ukuran 2000. Jadi otomatisnya kita coba dulu berfungsi. Kita coba lagi, sangat normal berfungsi teman-teman. Nih bentukannya Daiwa MGX. Ya. Ini ukuran 2000. Nanti kita buka ukuran 2500 dan 3000. Oke. Oke, ini rotornya kuat teman-teman ya. Lihat nih saya kuat. Hanya bergerak sedikit ya. Nah tuh teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba timbang beratnya. Di ukuran 2000 beratnya dia 251 gram teman-teman. 251 gram ukuran 2000. Dan coba kita lihat sedikit di bagian dalam spoolnya, bentukan clickernya ya teman-teman. Nih bentukan di knob dragnya, tidak ada seal ya teman-teman, tapi tidak ada bahan banyak mengandung bahan plat di sini, tapi tetap perawatan ya, harus rajin-rajin dirawat karena masih ada kuncian itu ya, seperti berbahan besi teman-teman ya. Nih bentukan cuttingan di spoolnya, dia polos, tidak ada cuttingan, jadi tidak ada lubang di spool MGX 2000. Nah itu dia bagian dalam, sistem clickernya seperti itu teman-teman.
Oke, ini bentukannya untuk main shaft-nya. Kita ukur ketebalan main shaft-nya, teman-teman, diameternya. Ini 3,8 mm, teman-teman. Dan untuk ketebalan bell wire-nya 1,9 mm ya. Oke. Nih, bentukannya rigid ya. Kita pasang lagi. Untuk di bagian drag washer ini masih disupport file biasa ya, teman-teman, berbahan file biasa warna putih. Jadi kalau teman-teman mau upgrade juga bisa, nanti diganti karbon ya. Tapi pertimbangkan juga untuk di bagian material di bagian dalam ya, kalau mau upgrade di drag washer biasanya mampu tidak untuk bagian di dalam ya, di bagian dalam sini untuk drive gear ya. Nanti kalau teman-teman kuatkan di drag washer misalkan diganti dengan karbon, tetapi kalau di sini tidak kuat ya, sini kuat, sini nggak kuat ya, bisa jebol di bagian sini. Tapi ya saya rasa tergantung ya, kembali ke pemakaian, bagaimana cara kita mancingnya, bagaimana cara kita memainkan reel ya, menyeimbangkan reel dengan rod atau jorannya, dengan line PE, leader, senar, dan lain-lain. Jadi itu juga saling mendukung untuk di teknik mancing ya, untuk mancing teman-teman. Jadi untuk menyeimbangkan piranti ya, piranti pancing maksud saya. Jadi untuk dragnya bisa dibantu dari joran, dari leader, dan lain-lain. Oke, untuk knob handle dia seperti ini. Ini berbahan rubber ya, karet nih teman-teman ya, untuk ukuran 2000. Oke, kita coba lihat ukuran 3000 dan 2500. Ini ukuran 3000 teman-teman. Lalu kita buka juga ukuran 2500 nya jadi hanya ada 5 tiap ukuran ini hanya ada 5 piece ya teman-teman, 5 kotak untuk reelnya, dengan harga sama di semua ukuran ini, harganya 380.000. ini ukuran 2500 ya. Jadi ini urutannya. Nah, teman-teman ya, ini 2000, 2000, 2500, 3000. Seperti itu. Nah, itu dia. Jadi ukuran 2000 ini bisa untuk kolaman ya, untuk nyimasan. Ukuran 2500 bisa untuk mancing galata malele. Ukuran 3000 ini bisa juga buat galata malele atau mancing di laut, di shallow water ya, mancing-mancing dasaran dan lain-lain. Tinggal kembali ke perawatan. Karena ini memang belum disupport atau dibekali seal ya, mungkin ya di bagian komponennya. Tapi untuk brand-brand sekelas Daiwa, saya rasa dia tidak akan apa ya, saya rasa dia akan lebih mengunggulkan material untuk sebuah reelnya atau produknya, walaupun tidak disupport komponen SW atau dibekali embel-embel label SW di kotaknya, kalau untuk brand sekelas Daiwa teman-teman ya. Ini ukuran 3000. Oke, jangan sampai kehabisan, stoknya terbatas, setiap ukuran hanya ada 5 piece, dibanderol di harga yang sama 380.000, Daiwa MGX. Oke teman-teman, kalau teman-teman mungkin lihat kok ada benang di sini, jadi ini bukan benang, ini senar leader. Ini recommended teman-teman, buat teman-teman yang hobi mancing di laut, konceran, dasaran, ini recommended, salah satu produk dari Kapten dengan fluorocarbon 100% Kapten Ghost. Nanti kita bahas, kita buat konten untuk snare leader ini, karena saya sudah coba, sudah buktikan buat mancing ini mantap teman-teman. Oke, mungkin hanya ini saja video terkini, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Jangan sampai kehabisan, barangnya nggak banyak, di harga yang sama 380.000 semua ukuran. Tinggal pilih mau 2000, 2500, atau 3000. Langsung hubungi kontak di awal video buat teman-teman yang ingin order reel Daiwa MGX ini. Oke, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua. Dan tetap salam Wani Poncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.